sehari? Target 400 hingga 600 lah sehari lah. Kalau dah seminggu 400 kali lebih dah. Okay, assalamualaikum dan apa khabar semua follower di YouTube Belajar Bisnes Aiskrim. So bersama saya ni adalah bakal usahawan sok aiskrim. Okey, tuan. Okey. Kau boleh berkenal nama sikit. Nama siapa dan datang dari mana ni? Okey, nama saya kau biasa orang panggil Nizam lah. Nizam. Saya daripada Kuantan, Pahang. Okey. Kuantan. Sebut Kuantan. Tak ada tu Kelantan ini. Kuantan. Kuantan. Dia ada bahasa Pahang dia. Kau tak faham. Okey. Okey, kita nak tanyalah macam mana boleh terdetiklah untuk meniaga sok aiskrim ni. Mungkin ada peristiwa ataupun apa-apa idea macam mana boleh nak start ni. Sebab bukan semua orang nak mula ni sebenarnya agak sukar lah. Sebab kadang-kadang melibatkan modal yang tinggi. Tapi apa menyebabkan tuan ni sanggup dan mungkin tuan ada nampak peluang ke ataupun macam mana sebenarnya? Okey, sebenarnya saya dah ada pengalaman tu buat perniagaan soft ice cream ni. Lebih kurang last stop 2014. Okey, mungkin masa tu anak-anak kecil lagi. Okay, sekarang ni saya rasa peluang satu bisnes, saya rasa bisnes yang bagus. Kalau pandai buat memang agak-agak lumayan juga lah sebenarnya. Pengalaman tu. So sekarang saya nak start balik dan tu lah mencari mesin yang sekejap kat sini. Okay, so macam mana dapat tahu ni? Daripada saya dengar ni daripada YouTube. Okay, betul. Macam mana tu? Mana saya biasa saya akan study lah. Saya search macam mana saya nak dapatkan mesin. Saya tengok mesin tu saya cari tengok dari segi kualiti, dari segi jaminan orang yang yang menyediakan mesin ni, dari segi waranti dia, dari segi spare part dia. Yang penting spare part lah. Kan, bila dia dah rosak nanti after sale lah. Sebab benda barang kita pakai hari kereta pun dia ada akan ada rosaknya. So kita kena standby benda tu semua lah. Kalau dah ada tempat untuk kita dapatkan balik spare part, terbaik lah. Saya sebenarnya tertarik dengan idea tu lah tadi kan. Sebab kalau follower semua dapat lihat kan, dia ada satu kita panggil mini food truck kan. Mini food truck ni dan saya dengar ni tuan ada satu konsep yang agak menarik. Okay, boleh share sikit. Konsep macam mana nak ketengahkan ni? Okey, daripada pengalaman saya, saya pakai van tu lori pasar malam van net. Dia agak panjang dan besar lah. Dan konsep saya adalah saya mencari pelanggan. Selain daripada event contoh kahwin ke apa semua tu, saya cari pelanggan maksudnya saya ronda kawasan perumahan. Dan saya target kawasan biasa perumahan yang biasa tinggi kawasan membeli adalah kawasan rendah dan kawasan sederhana. Itu saya rasa yang itulah konsep saya mencari pelanggan, bukan pelanggan datang jumpa saya. Pelanggan yang datang jumpa kita biasanya di pasar malam. Kalau tempat pasar malam tu kuasa membeli yang tinggi, okey lah. Tapi kalau tak kurang, baik kita cari pelanggan. InsyaAllah pelanggan tu banyak dalam sehari sebenarnya. Okey, saya sebenarnya sangat tertarik dengan konsep yang mungkin antara yang baru yang pernah saya dengar. So saya nak ucapkan tahniah dan saya nak ucapkan selamat maju jaya dalam bisnes sok aiskrim yang akan datang. So kepada mereka yang mungkin masih ragu-ragu betul ke bisnes ni boleh buat duit, tak tahu macam mana nak buat bisnes, so sebenarnya peluang tu sebenarnya sangat besar. So kalau anda yang selalu follow kita punya YouTube iaitu Belajar Bisnes Aiskrim, anda boleh je teruskan bersama kita. So insyaAllah kita akan share lebih banyak video-video yang bermanfaat kepada anda semua. Bye. Okay, so ni yang datang daripada vlog tadi. So ni tunggu foto tadi. Nak posisi tepi ke macam mana? Sisi tepi. Macam mana tu? Tutup ke apa ke? Tak. Ini nampak sangat buruk. Nanti bunyi ni. So ni dari depan. Nanti edit saya. Edit. So sebenarnya konsep ni sangat bagus untuk mereka yang nak macam konsep yang macam Tuan Nizam bagi tahu tadi. Adalah konsep di mana kita cari pelanggan, di mana dengan menggunakan konsep mobile seperti ini, Encik Nizam akan dapat pergi ke kuasa-kuasa tumpuan orang ramai dan seterusnya dapat membuat jualan yang memperangsangkan.
So target Cik Nizam berapa agak-agak sehari? Target 400 hingga 600 lah sehari lah. Kalau dah seminggu 400 kali 5 dah 2000 eh. Tapi yang seronok tentang margin lah. Margin keuntungan. Tapi kalau buat sendirilah. Setakat ni pandai buat tepung sendiri? Belum. Yang adik tu pelajar? Adik tu ambil orang. Oh, ambil orang. Pandai boleh supply kat adik pula. Terus apa ajaknya? InsyaAllah ada peluang belajar dengan ni. Okey, insyaAllah. 15 hari bulan ni saya akan serta kursus yang dianjurkan oleh Zam Ice Cream. Zam Ice Cream. Ya. Saya mana nak sebut Zam Ice Cream, ada orang panggil Zam Ice Cream, sama nama tu so saya panggil panjang sikit ni Zam. Okey. Okey, terbaik.